Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak, mau ketemu sama siapa, Pak? Ketemu kepala, Pak. Kebetulan Pak kepalanya lagi enggak ada, Pak. Oh, gitu ya? Iya, Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Silakan. Oh iya, Pak. Maaf, berantakan. Oh iya, enggak apa-apa. Mohon maaf, ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Pak. Saya walinya Apin. Maksud kedatangan saya mau menanyakan itu, Pak. Biaya administrasi Apin. Oh, Bapak orang tuanya Apin? Bukan. Saya orang tuanya Atan. Cuma kebetulan saya jadi walinya Apin gitu, Pak. Oh iya, gimana tadinya Bapak bisa ketemu sama Apin? Ya begini, Pak. Awalnya saya ketemu dengan Apin itu sampai... Sabar. Sekolah mana? Itu, Pak. Itu lentuh yang ke sekolah, Pak. Jangan lebih biaya, Pak, palingan. Laju mana yang sekolah? Hayang sekolah, Pak. Namun gitu, mana ku abahnya bisa kolakan? Oh begitu ceritanya. Oh luar biasa sekali kepedulian Bapak terhadap Apin. Karena tidak sedikit, Pak, di kita orang-orang yang nasibnya seperti Apin, yang butuh perhatian, butuh bimbingan, butuh orang tua asuh. Ya begitulah, Pak. Sebisa-bisa dan sekemampuan saya tidak ingin ada anak yang sampai putus sekolah gitu, Pak. Jadi saya sekalian mau menanyakan mengenai biaya untuk Apin itu. Mohon maaf saya baru kesini, Pak. Oh iya, Pak. Kebetulan di kita ini ada program beasiswa, ada dua macam, Pak. Ada beasiswa buat orang yang berprestasi dan ada beasiswa buat orang yang tidak mampu. Kebetulan Apin itu bisa dua-duanya, Pak. Bisa beasiswa berprestasi dan bisa juga yang tidak mampu, Pak. Terus bagaimana Apin ini, Pak? Bapak jangan khawatir mengenai biaya masalah Apin. Nanti biar saya sampaikan ke kepala sekolah. Nanti Apin itu masuknya kategori yang apakah berprestasi atau tidak mampu, Pak. Pak? Saya mau menanyakan tentang Atan, gimana, Pak, belajarnya di sini? Oh iya, sebetulnya Atan itu pintar, Pak. Hanya saja dia jarang masuk. Atan jarang masuk, Pak? Iya, Pak. Padahal setiap hari dia berangkat dari rumah, Pak. Setiap hari dia saya kasih jajan. Masya Allah. Ngapain ya? Untuk berduit, gak sekepain dibolehkan. Tapi saya lupain ya. Wah, dan dia juga 1000 doang. Ngalaga emang sepesan betul. Teh. Teh. Hei. S2 teh. S naon. Oh, 2 berarti teh ya? Sampai S2. Aduh. Bu sering yuk. Oh, ayo sih. Ini login. Esnya mana video? Iya, pokoknya 4G ya. Ada burung yang hotspot. Hotspot. No! No! Hi, di pemersa aing. Ngeus cacus bae ge hotspot deui. Wayah, nasi. Ada yang supirnya? Keong tedamak. Nuntanya.
edas je kungeuna. Oh, gutor gratisan mah. Lemennya sering. Kita sepi ya. Gus. Tapi saya harap Bapak jangan terlalu keras sama Atan. Karena bagaimanapun Atan itu baik, Pak. Hanya saja akhir-akhir ini entah kenapa Atan berubah jadi seperti itu. Saya kecewa, Pak. Ya udah, kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Mohon anak-anak saya dibimbing, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Hati-hati, Pak, di jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grandan. Gak mainan deh dia. Itu bah. Ayo weh. Mohon bah. I'm baik lah ya. Astagfirullah. Hei Tan. Estan. Cari. Tirah ya Atan Kiat. Abah tadi di sekolah nanyakan Atan, jeuk guru Atan teu aya. Atan ternyata memang jarang asup. Kumaha tadi na ya? Deuleuh apitu, pinter jeung berprestasi. Kulah kitu jelema mah. Abah geus kecewa. Mulai kiwari kadekeun HP-na. Abah suka arti lamun ngabean si Apit. Daripada ngabean anak model kieu, ngan ukur ngabobodok kana kolot. Awas lamun deui-deui model kitu. Astagfirullah. 5 minutes later. Kemana dia, Tan? Abang